Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehobi, ini saya lagi nyoba-nyoba tes akurasi lagi, nyoba mimis baru. Ini kemarin mereknya kalau nggak salah Exat, tapi Exat yang lokal. Nah, seperti ini mimisnya. Ini saya coba dengan Innova jadul saya. Tadi saya coba pertama, sudah saya setting zero-nya. Ini mimisnya. Termasuk rapi ini. Nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Kita coba tes. Ini saya juga membawa mimis yang lain tuh. Yang ini orang nyebutnya klasik Doom, model Doom klasik, brandnya nggak tahu ini. Kalau ini kelihatannya 12 grain. Penuh ya roknya. Seperti ini roknya. Ya, kita langsung kita coba. Kita pakai mimis yang ini dulu. Ini yang Exat dulu ya. Selamat menyaksikan, saudara-saudara. Lanjut. Pas nyoba kok ya hujannya pas turun. Semoga aja nggak ngaruh. Kita coba. Kita buat lubang pertama dulu. Enggak, atau kita cari lubang yang pas buat set. Itu aja yang coba yang tadi udah di set. Masuk, teman-teman. Masuk, coba shot lagi ya. Saya setting di 6 kali pompa biar jangkauannya juga lebih jauh. Ganti laras tapi belum ada waktu untuk membetulkannya. Larasnya udah jelek termasukan ini. Ini pakai yang OD agak besar mimisnya. Lompat lagi. Coba ke titik yang lain. Anginnya kencang. Jauh, melompat jauh. Mau akurasi yang pas. Kita buat lubang lagi ya. Wah,
Enggak karu-karuan. Terlempar lagi ke kanan. Kita coba untuk yang mimis yang dum tadi, yang klasik. Turun ya. Coba lagi. Kita coba lagi. Pakai yang klasik lagi. Perkenaannya tetap enggak. Naik. Satunya ke kiri. Semua akurasinya pakai yang ini, nggak tahu atau mau yang atau nggak cocok, dan larasnya juga udah jelek. Tapi nanti coba larasnya kita bersihkan, terus kita coba lagi. Ini saja dulunya. Kita pakai yang ini aja. Kalau ini udah lumayan rapi ya akurasinya. Ini pakai Jitu Dum D12. Tapi nggak bisa buat jarak jauh. Ini cuma 25 meter, 40 meter. 30 meter aja udah turun. Salam kawir.